Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-qail alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, kita sambung pengajian kita. InsyaAllah kita hari ini memilih satu hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sabr. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sabar. Dah jadi bahasa Melayu sebut sabar. Jadi orang Perak itu sabar. Mai kita sabar. Perkataan dia sabar. Baik, hadisnya. An Abi Sa'id anan nasan minal ansari sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma qala ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum wa may yastaghni yughnihillah wa man yastaghfif yu'affahu Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'ti ahadun shay'a huwa khairun wa awsa'u min as-sabr. Hadis yang hasan lagi sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri katanya bahwasanya beberapa orang daripada Ansar meminta mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memberilah ia akan mereka itu, kemudian meminta mereka itu. Maka diberinya. Kemudian bersabda ia, barang yang ada di sisiku adalah daripada kebajikan. Maka tiada aku simpan akan dia daripada kamu. Dan siapa yang menuntut kaya, dikayakan dia oleh Allah. Dan siapa yang menuntut pelihara, dipeliharalah akan dia oleh Allah. Dan siapa yang menuntut sabar, disabarkan dia oleh Allah. Dan barang siapa yang akan seorang, dan barang yang diberi akan orang akan sesuatu ialah kebajikan dan lebih luas daripada sabar. Hadis yang kita baca adalah hadis yang hasan sahih. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, di sini kita sebut tentang beberapa perkara yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan-keadaan manusia. Apabila sekumpulan orang-orang Ansar datang menemui Nabi dan meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa sa'aluhu fa'atahu. Mereka datang jumpa Nabi minta. Macam kita lah jadi pemimpin ni. Pemimpin kecil je yang menghormat. Adun je. Tak boleh duduk di rumah adun. Mai duduk di rumah ni macam-macam orang minta. Sebab tu adun kalau ada di rumah kereta parking kat dapur. Dia ada pintu belakang mai kat dapur. Sebab saya ada pintu tengok kereta depan bagi bersusun mai. Yang minta sign satu, minta duit satu, anak nak sekolah satu, kena saman nak bayar saman satu. Oi, kalau hak mana rambut hitam jadi putih. Hak lebat jadi jarang rambut ni. Sebab saya apa? Minta banyak. Sebab kita dia ajar nak minta, minta kat YB. Sebab tu abang-abang kalau rasa-rasa tak ada duit tu saya jadi YB penin. Dan kalau rasa nak perhabis duit jadi YB. Nah, tanah jual. Oh. Ya, saya ada satu kawan saya ustaz jadi YB, tanah jual 2-3 geran dekat hilang ustaz. Tak mari sat kita kata tak apa, mai pangkah tu aku tak panggah hang dah. Aduh, susah. Itu YB entah. Adakah benda itu hanya berlaku pada YB zaman sekarang? Nabi pun orang datang. Sebab tu kalau rasa tak mau jadi pemimpin, duduk dia dia. Kalau rasa tak mau orang datang minta, duduk dia dia.
Tara Nabi itu orang main minta. Sampai Nabi ni dah nak masuk makanan dalam mulut pun orang main minta. Dan Nabi bagi pada dia. Tak pula bila Rasulullah tu nak makan, orang main minta, Rasulullah saya belum makan. Cepat-cepat Nabi suap. Ngok-ngok-ngok lah, baru saya telan. Nabi tak macam tu. Nabi pergi bagi kat dia. Ini Rasulullah tuan-tuan. Tak simpan apa yang ada dalam rumah dia. Baik. Kita baca hadisnya. Ketahuilah wahai saudaraku. Sabar itu satu perangai yang terpuji pada syarak. Maka siapa yang berperangai dengan perangai sabar, bertuahlah dia. Kerana makna sabar menderitakan diri atas apa-apa yang dibencinya. Kalau orang kita tanya sabar tu apa? Sabar? Yalah sabar tu apa? Lah ustaz ni sabar. Yalah sabar tu maknanya apa? Tak tahu sabar. Itu bahasa orang kita. Sabar tu maknanya sabar menahan diri atas sesuatu benda yang dia tak suka, yang kena pada diri dia. Itu asas sabar. Sebab sabar mempunyai berjenis-jenis sabar. Bukan benda yang dia benci saja kena sabar. Benda yang dia suka pun dia kena sabar. Benda yang Allah bagi dekat dia dan benda tu dia suka pun kena sabar. Apatah lagi benda yang kena dekat dia, benda tu dia tak suka, lagi-lagi kena sabar. Sebab tu sabar ini mempunyai pelbagai jenis bentuk kesabaran. Tetapi kesudahan kepada pelbagai bentuk kesabaran tadi satu. Apa dia? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang sabar. Jadi macam-macam jenis sabar, kesudahan dia sama. Allah bersama orang sabar. Tadi saya duduk dalam kereta, duduk dengar radio, temu buah dengan satu orang. Kalau kita nak jadi kaya, kalau kita nak jadi terkenal, kalau kita nak jadi kaya, kalau kita nak jadi terkenal. Sepanjang saya duduk dengar dia duduk cakap, dia ni ceramah motivasi ke apa? Kaya terkenal, terkenal kaya, kaya terkenal, kaya terkenal. Adakah hidup kita dalam dunia ni matlamat hanya nak jadi kaya? Adakah tujuan kita hidup dalam dunia ni nak jadi viral je? Apalah maknanya terkenal, apalah maknanya viral kalau Allah tak sama dengan hang? Cubalah ubah. Saya nak Allah dengan saya. Saya nak Allah dengan saya. Apa dia Allah bersama dengan kita? Apabila Allah uji kita, kita sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sebab itu kita disunatkan ziarah orang yang ditimpa musibah. Baik sakit ke apa benda ke. Tambah-tambah dia sabar. Sebab bila Allah bersama dengan dia yang ditimpa musibah, dia sabar, Allah bersama dengan dia. Bila kita pergi ziarah dia tu, kita bersama Allah. Maksud lebih, bukan maknanya Allah ada di situ, dah. Allah memberkati dia, Allah merahmati dia, Allah memberikan kebaikan rahmat pada dia. Kita pula pergi ziarah dia, maka kerahmatan, kebaikan akan dapat pada kita. Bukan maknanya kita pergi ziarah Allah di situ, dah. Allah bukannya bertempat dengan kita lah. Tapi Allah bersama dengan dia. Sebab hari ni ada orang kata Allah tu bertempat. Allah bertempat. Allah duduk di langit, Allah duduk di arasy. Summastawa 'alal arsy. Allah duduk atas arasy. Habis tu kalau Allah Taala kata innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Allah ada dua orang sebelah orang sabar. Allah ada dekat sebelah kata orang sabar. Tak juga. Maksud tu apa kena faham. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang sabar. Allah merahmati dia, Allah memberikan kebaikan kepada dia, Allah mengampunkan dosa dia, Allah menaikkan darjat dia. Ini matlamat kita, Allah bersama kita. Habis itu ustaz, yang saya tak ditimpa musibah, yang saya tak sakit ni, Allah tak bersama saya ke? Lah, Allah bukan setakat bersama dengan orang sabar, Allah juga bersama dengan orang bertakwa.
jadilah orang yang bertakwa. Allah bersama kita walaupun kita tak sakit. Ni kan minta sakit pula. Pasal apa kau minta sakit? Supaya Allah dengan aku. Tak. Jadi siapa lagi yang Allah bersama dengan dia, ustaz? Allah bersama dengan orang yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kamu orang yang benar. Allah bersama kamu. Jadi maksud Allah bersama kita tu luas. Salah satu Allah bersama dengan kita ialah bila kita diuji dengan sesuatu yang kita tak suka dan kita sabar menghadapinya, maka kata dia Allah bersama dengan kita. Maka tak dapat tidak, barang yang dibenci oleh diri kita itu sangat banyak, tidak terkirakan dia. Benda yang kita tak suka ni banyak tak? Banyak, tak terkira. Apa dia yang tak suka? Tanya pada orang perempuan yang dia tak suka alat timbang. Benda paling dia tak suka tengok, beli pun tak mau, sentuh pun tak mau. Suruh je pergi timbang. Oh, dah lah. Dah nurse suruh pasal mengandung, timbang juga. Cuba tak mengandung, tobatlah oh, tuan-tuan. Dia tak suka. Tak tahu pasal apa. Tak suka gemuk. Bukannya hodoh gemuk. Tak ada apa masalah gemuk. Kalau Allah nak bagi dia rezeki, gemuk-gemuk Allah bagi dia rezeki. Dia menyanyi bagi nampak gigi. Nampak gigi, nampak lidah. Begitu sulit. Lupakan, rehan. Satu dunia kena dia lah ni. Begitu susah. Lupakan rehan. Apalagi rehan. Baik. Oh sudah tuan-tuan. Top satu dunia sekarang. Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Ada juga hak jenis tu. Hak lawa gila-gila pun tak top. Dia pula top pula. Allah dia nak angkat, dia nak bagi jatuh. Bukan susah bagi Allah. Baik. Jadi banyak benda yang kita tak suka. Apa dia? Pertama, turun bala, maka dibenci oleh diri. Mula-mula jatuh katil, patah kaki, sabar, sabar. Lama-lama nak pergi mandi susah, nak duduk lama payah, nak berdiri susah. Satu hari dia kata kat kaki dia, dia start nak marah. Ni kaki ni pun celaka sangat. 30 tahun kaki hang sihat. 3 bulan kaki hang sakit, hang maki dah lagi. Dia benci pada diri dia sendiri. Ada jenis tu. Dia tak suka. Dia duduk depan cermin, dia tengok hidung dia kembang. Pi Korea. Pi potong hidung. Ejah bagi mancung. Dia benci pada hidung dia sendiri. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat dia, dia tak suka. Dia tengok orang lain semua cerah, dia aja kelabu asap. Pergi makan apa tau, satu badan jadi putih. Putih 6 bulan. Masuk bulan 7, badan menggelembung. Bengkak sana, bengkak sini. Ada orang yang benci dengan lelaki. Dia lelaki dan dia benci dia tu lelaki. Pi siam potong. Rapat punya potong. Lah kencing pun sakit, jalan pun sakit. Hak ada duit boleh bertahan. Lari pi Australia. Hak tak ada duit. Ubat mahal. Sekarang semua yang susah. Sebab dia tak reda dengan apa yang Allah bagi kat dia. Punca kepada tak reda, dia jadi. Allahu Akbar. Ada orang tuan-tuan kena hentam dalam Facebook 4 hari tak tidur. 4 hari 4 malam, 4 malam tak tidur, duk teriak. Orang hentam dia. Nama apa dalam, kalau hentam dalam Facebook nama apa tu? Bully apa? Bully cyber. Ha, bully cyber.
besok nak mai jumpa saya. Dia kata dia tak tahu nak buat apa, ada jadi trauma, susah hati, tak tidur. Orang duk maki dia, berkoyang-koyang dalam Facebook dia, dalam IG dia. Saya kata susah hati apa, tutup IG, tutup Facebook, tutup TikTok, selesai masalah. Kita ni lagi orang hentam, lagi buka IG kita. Yang gatal duk buka Facebook tu. Ni abang-abang haji sini tak ada TikTok, tak ada Facebook, lena tidur. Tengah kuliah maghrib tidur. Untung ni makji-makji hak tak ada ni masalah dia. Hak makji pun ada IG, TikTok pun pakji ada. Tu je mana cerita. Bila kena hentam buli cyber, ah sudah. Bunuh diri tuan-tuan tahu tak? Ada yang bunuh diri sebab kena buli dalam Facebook dia. Dalam TikTok dia. Ada yang jadi trauma bila orang report dia punya TikTok dia. Hate speech. Report pula ramai-ramai sampai kena tutup. Allah. Dunia dia sepi bila tak ada TikTok dan Facebook. Habis tu sebelum TikTok ada, Facebook ada, hang tak sepi. Kawan-kawan hang tak ada. Hang duduk lautan ke tak ada kawan. Baik, yang kedua. Dan menjunjung suruh Allah Ta'ala seperti semayang dan menurut sekalian hukumnya, maka ianya tidak disukai oleh nafsu. Ha, ni kena sabar. Allah Ta'ala suruh semayang maghrib, insyaAllah main subuh maghrib tu insyaAllah lah. Subuh ha, yang tu cabaran. Allah suruh kita ni tutup aurat cukup lah. Duk lama-lama, mula-mula pergi Amerika tu pakai kat tudung. Duk 3 tahun, 4 tahun, orang lain semua buka, aku je pakai. Lelah aku buka sekali senang. Tu nama dia tak sabar. Cuba tengok ada bangsa lain dalam Malaysia, dalam dunia ni. Hampir mana pun boleh kenai. Dia takkan buka serban dia. Melainkan main bola. Main hoki pun pakai serban dia. Kenai satu dunia, identiti dia. Kami takkan buang identiti kami. Kalau hak lelaki tu bersorban, berjambang, pilah ke mana pun. Orang lain naik helmet pakai motor, naik motor pakai helmet, dia ada. Budaya dia, dia pertahankan. Mai hak kita ni tuan-tuan. Duk 4 hari pakai kepiah, tengok orang lain semua pakai topi, masuk hari kelima dia pun pakai topi. Cabaran tu dia tak sabar. Kalau dia boleh sabar ni, subhanallah, masya-Allah. Dulu hak sabar lagu tu Arkam dulu ni. Pilah ke mana pun soban besar dia tak tinggal. Ini hak kuat sekarang ni tablet, alhamdulillah. Janggut dia, kepiah dia. Juga termasuk kayu sugi dia. Oh, kemah tablet ni. Kena ada kekuatan, kesabaran dalam nak mempertahankan sesuatu. Tambah-tambah lagi tuan-tuan ni. Macam kita duduk di Malaysia, bila sebut puasa, seronok. Masjid ada ikon. Puasa Ramadan lepas sembahyang Zuhur, tidaklah masjid. Kapet pula tebal macam ni, keliar. Nak apa ke? Pukul 6:30 orang main hantar dah nasi biryani. Sedekah. Nasi korma semuanya ada. Lauk korma, orang Johor sebut lauk korma. 7:20 bang. Pi ke Eropah. Puasanya 18 jam. 20 jam. Agak-agak boleh bertahan. 20 jam tak makan. Buka puasa dengan sok tu 4 jam. Buka mayang maghrib, mayang isyak, syok. Ah, sudah syok lah. Lepas tu start puasa, duduk menung, lipok. Dia kata, tahan aku buka lah puasa. Allah Ta'ala bagi uji. Kita duduk tang Senin senang cakap, matahari duduk tang kepala. Hak depa ni matahari lambat nak turun. Negeri hak matahari lambat nak turun. Oh, mayang duduk ada matahari, bila lah nak turun matahari. Baik, yang ketiga. Dan menjauhi apa yang haram.
dan sekalian yang ditegah syarak itu keberatan atas diri, maka semuanya itu dideritakan dan tahan itu menjunjung akan ketaatan. Masya Allah. Saya ada orang nak pergi rasuah Ustaz. Banyak orang. RM50 saya tolak. Dia ingat saya apa? Bulok kan? Kena RM50. RM50 boleh saya tolak. Haram. Kena RM50. Tak, dia macam ni Ustaz. Dia apa? Dah rasuah lah. Dah dia kira macam ni. Dia macam ni. Macam ni apa hang? Rasuah lah. Benda sikit tak sedap. Bila benda banyak, tangan duduk lagu tu. Macam mana nak pergi halal ni? Hang tak sabar. Dulu ada polis. Orang tawarkan dia rasuah 500,000. Dia tangkap. Buat pergi balai. 500,000 tuan-tuan, tahan lori kontena toke mai. Lepas aku bagi hang 500,000. Dak dia kata rasuah, buat pi balai. Menung toke. Ha ni. Cabaran tu tuan-tuan. Kalau kita 500,000 GTR lah dia. 500,000 kalau beli rumah, kondominium tu dapat kot dia. Tapi kalau dia fikir 500,000 tu rasuah ar-rasyi wal murtashi finnar. Dua-dua masuk neraka. Aku takkan terima rasuah, aku takkan bagi rasuah. Aku takut pada Allah, aku sabar. Tak berkat 500,000 pun aku tolak, benda tu tak elok. Ini nama dia sabar. Tadi saya dengar berita. Duduklah kereta, dengar berita. Buka satu radio ni, nama apa, lupa. Dia dalam radio tu cerita dia berita. Saya dah dengar tu. Jurehbah duk cerita, DJ duk cerita kemalangan di sana, accident di sini, jam di sana, trafik perlahan di sini, macam-macam cerita. Ribut sana. Ni cerita. Dia cerita pula yang anak-anak gadis yang teringin nak jadi model diperdaya dengan agensi yang menawarkan pekerjaan sebagai model dan peragawati. Rupa-rupanya sudah dipaksa menjadi pelacur, dipaksa makan babi. Nak jadi model, perasan lawa, orang pula offer gaji mahal, akhirnya kena tipu dengan sindiket. Boleh tak sabar sikit? Jangan duk perasan lawa sangat. Sanggup suruh buka, sanggup suruh pakai apa benda orang suruh pakai, lah jadi pelacur. Yang seronoknya bukan pelacur di Malaysia, di Vietnam. Orang Malaysia pergi Vietnam, orang Vietnam main Malaysia, meriah aku tuan-tuan. Tu nama dia MOU, pertukaran antarabangsa. Macam-macam bentuk pertukaran antarabangsa kita. Itulah hebatnya Malaysia ni. Bila mai jerbu, musim jerbu, tak nampak apa, kelam habis. Pasal apa? Ada negara yang pos jerbu. Kita pula pos bomba. Pergi tolong padam. Itu nama dia pertukaran antarabangsa ayat. Hampa pos jerbu, kami bagi bomba kami. Hailah. Malaysia saja kena orang tak ni. Masya Allah. Kalau kita boleh sabar sikit, adik-adik boleh sabar sikit, fikir dua kali, baca dua kali, tengok dua kali, kaji dua kali apa benda yang kita nak buat, insyaAllah kita tak terjerumus pada sindiket tu. Tapi Pak Ustaz, bila tawaran tu dapat hanya sekali, dia kata mana nak tahu kalau hang lepas peluang ni, hang tak mau ke muka hang jadi muka depan majalah? Hang tak mau ke muka hang akan jadi terpampang dekat billboard semua, Big three semua, muka hang tak mau ke? Nak jom, kena. Okay, sebab saya tak sabar. Yang ketiganya, yang keempatnya, dan menjauhi maksiat. Sabar di dalam menjauhi maksiat. Kena sabar. Allahu Akbar. Banyak tuan-tuan kita sekarang ni yang tak boleh
lawan dengan maksiat. Lama-lama tunduk. Saya dah habak pada tuan-tuan dulu yang saya jumpa satu perempuan. Teringin, ketagih, pelahap dengan babi. Asalnya dia makan-makan gitu-gitu ya, makan kawan-kawan, teman-teman waktu lunch. Akhirnya daripada makan tepi jalan, gerai tepi jalan, masuk restoran, daripada restoran masuk kafe. Daripada kafe lalah masuk restoran tak Islam. Mula-mula duk minum kok. Kok roti bakar, bakar kok, kok roti bakar. Lama-lama duk tengok kawan duk makan. Sedap pula ni. Kawan kata try. Haram tak apa sikit. La sampai pada satu tahap dia beli babi tu tuan-tuan, daging tu sampai bolam tiai. Senang nak masak tengah malam kuat lapak. Tuan-tuan boleh bayar. Kak-kak boleh bayar pergi rumah anak di Kuala Lumpur, buka-buka peti air babi. Duk jungur yang pula tengok kita. Seromong kapal tengok kita. Daging apa ni leha? Lah, mak air babi. Macam mana nak masak kicap? Muntah jampi berserapah kita ni. Ha, ni gila ke apa? Perempuan yang main jumpa saya tu, tahap dia macam itu. Macam kita duk beli daging standby dalam peti air, beli ayam standby dalam peti air, beli ikan standby dalam peti air, dia beli babi standby dalam peti air. Kokok dah campur dengan maggi kari. Goreng dulu 2-3 ketul agak-agak dah warna kuning apa semua, bohlah maggi pula. 2 minit ya siap makan. Kok lapak tengah malam ni. Jadi dia mai jumpa, dia kata, "Ustaz, tolong ajak saya, tolong ubat saya macam mana nak hilang ketagih daripada makan benda tu." Allahu akbar. Saya kata, "Boleh berhenti kerja. Pi kerja tempat lain." Selagi mana hang kerja tempat tu, hang seorang je Islam, hak lain tak Islam, hang tak sabar. Hang ikut cara depa. Saya cuma tanya apa yang kau ikut, kau cakap kau ikut dalam segi makan dia. Saya belum tanya pada kau lagi, kau ikut tak dalam bab pakaian depa? Tak lama lagi kau pakai skirt lagi pendek pada skirt depa. Pi cari tempat kerja lain. Rezeki bersepah kau eh. Buat apa kita duduk dalam satu tempat yang tak menjadikan agama kita terjaga dan perangai kita lagi baik. Banyak benda kita boleh rancang. Kita duduk tengok rumah-rumah belakang, belakang kita ni depan tuan-tuan. Agak-agak berapa tahun lagi lah rumah ni nak tahan. Tinggal 4-5 buah. 3-4 tahun lagi lepas ni masjid ni jadi rendah. Kita rancang untuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Begitulah yang kita rancang dalam kehidupan kita. Ada orang yang nak pergi umrah, dia rancang dah. Package apa, duduk hotel apa, DIY ke apa, naik kapal terbang apa, nak buat umrah berapa kali, kali kedua untuk mak, kali ketiga untuk bapak, kali ketiga untuk arwah suami, kali pertama untuk diri sendiri. Dah rancang lah. Alhamdulillah. Ada orang yang rancang bab menikah. Nak nikah bulan 12. Nak buat di mana? Dewan. Siapa ketera? Start daripada bulan 1 dah rancang. Mesyuarat 2-3 kali. Mesyuarat dengan ketera 2-3 kali. Nak masak lauk apa dah rasa dah. Ayam masak merah ke? Daging masak hitam ke? Dah bincang semua dah. Kad jemputan macam mana, goodies nak lagu apa. Hari tu dah pergi dekat JKL lah, beli baju sedondong 8 kayu beli, nak bagi dekat satu keluarga semua warna purple. Cucu, cicit, anak menakan, tok menakan, pak menakan, tok, cek, piut, semua kena pakai adik-beradik punya baju purple. Pak saya nak kenuri bulan 12. Hui, rancang betul. Bila berjaya tu, petang tu habislah kenuri, ketera, kemah semua berangkut. Dia kata apa?
Itulah kata duk rancang ada awal tahun lagi. Alhamdulillah lah, berjaya lah, alhamdulillah lah. Ramai lah orang kata tak tahu lah. Ingat kata tak ada orang lah, banyak hari ni kenduri bertemu banyak tempat kan, tak tahu tu penuh jugalah. Alhamdulillah lah, enam harakat lah. Cuba tuan-tuan tengok ni, hak nak buat sukan Piala Dunia ni. Ni Piala Dunia nak mari ni. Malaysia tak masuk pun sibuk. Tiap-tiap hari iklan tu. Saksikan 41 siaran langsung, 42 siaran tertunda. Macam lah Malaysia main. Kita punya sibuk rancang-rancang-rancang, berlatih siang malam, siang malam, siang malam, pagi petang. Kesudahan dia apa? Stadium akan ditinggalkan kosong. Penonton akan balik ke rumah masing-masing. Hak main bola pun terkangkang letih tidur. Tak ada apa. Habis tu apa yang persiapan kamu tu? Tak ada apa. Saja untuk suka saja-saja. Kenapa tidak membuat persiapan untuk mati kita dalam husnul khatimah? Kita boleh rancang benda-benda, cukup detail perancangan, mesyuarat dekat 10 kali. Mesyuarat yang tu, mesyuarat yang ni, mesyuarat yang ni. Padahal benda tu kalau habis-habis tu. Cuba tuan-tuan tengok nak buat perarakan hari merdeka tu. Agak-agak mesyuarat apa hati kali? Belanja apa hati juta? Training berapa kali? Hak duk kawat tu saja berapa kali? Habis-habis tu jadi apa? Tak ada apa. Lagi malang pula, uniform tu pula tak boleh pakai. Kalau uniform berkawat tu boleh buat sembahyang Jumaat tak apa lah, baju Melayu. Kena uniform atromen punya ni. Main sembahyang orang tengok ni sesat tak mana pula ni. Ni uniform perarakan hari tu, kami semua pakai baju ni Star Wars punya ni. Lagi tak ada faedah. Tuan-tuan cuba fikir tengok-tengok. Hak kita duk rancang bertahun-tahun ni, bila sampai dan bila selesai, tak ada apa. Habis-habis tu, ni cuba tengok Piala Malaysia ni. Sukan bola ni. Bergaduh hak ni, bergaduh hak ni, hentam sana, hentam sini. Esok-esok menang Piala Malaysia. Lepas tu, kita start awal balik. Tak ada apa. Tetapi kalau mati, itulah benda hak paling penting sekali. Sekali itu ya, mati. Kalau hang mati dalam husnul khatimah, cantik. Tapi kalau hang tak buat perancangan, main mati suka ya, kamu tak ada masa dan peluang untuk memperbaiki balik kesilapan-kesilapan yang kita dah buat. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita rancang perjalanan kita supaya kita mati dalam husnul khatimah. Boleh rancang tuan-tuan. Boleh rancang daripada sekarang dah. Baca Quran berapa kali sehari, sembahyang sunat berapa kali sehari, sedekah berapa banyak sehari. Berapa banyak jaga mak, berapa banyak jaga isteri, semua rancang dah. Semua dah. Mudah-mudahan aku mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan tak teringin jadi macam ustazah di Indonesia, mati tengah baca ayat kursi, baca surah Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illahu war mati tu wa ilahukum ilahun wahidun la la, mati tengah baca Quran tuan-tuan. Ni mati tengah nguap. Nguap pula tak tutup mulut. Siap berlagu pula. Oh, sudah. Jom kita rancang kematian kita. Bukan suruh bunuh diri. Tak. Rancang macam mana kita nak buat benda jadi terbaik. Macam itulah mati pun terbaik. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian bermula dalil yang menunjukkan atas dan deritakan apa sakit, demam dan azab sengsara di dalam sesuatu keadaan. Ahwal tu maknanya keadaan. Allah Ta'ala bagi sakit,
2-3 minggu lepas di Melaka, saya balik pada daripada Mekah sehari terus pergi Melaka. Bila ada orang telefon duduk di hotel tu, dia kata, "Ustaz, boleh tak satu lagi lepas habis ceramah Ustaz pergi tengok satu orang sakit, dia ni nak jumpa Ustaz sangat." Saya pula baru balik daripada Mekah, duduk mengantuk tu, mengantuk, duduk jet lag tak habis pula dah, selalu tak ada, tak boleh buka mata tuan, rasa nak ambil mancis, sengkang mata, jadi tak larat betul. Saya kata, "Abang, saya tak sihat sangat abang, kita jumpa kat masjid sajalah." Anak dia tolak, tolak main masjid, rupanya kena stroke, masuk wayar aku hidung, wayar aku hidung tu dalam ni. Allah, saya kata, "Abang, saya minta maaf, saya tak tahu yang abang teruk macam ni." Dia kata, "Nak main lah, tengok ustaz takat tak boleh, duk tunjuk minat, minat kat ustaz." Saya membaca doa, jumpa ustaz, insyaAllah sihat, kita jumpa lagi. Dua minggu lepas tu, innalillah, meninggal. Saya masukkan dalam Facebook saya gambar ni. Dua minggu jalan, Allah jemput dia. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau ada hajat orang ke apa benda tunai lah. Abang-abang ni ada hajat isteri tunai, buat mati menyesal. Saya sibuk jumpa dia, tidak duk mengkam pergi kelah, menyesal tak jumpa dia. Jumpa agak, doa dia kat dia, buat ayat kat dia apa semua. Lepas dah juga walaupun tak pergi rumah dia. Lepas mati kadang-kadang baru kita menyesal. Mak sakit, dia minta bubong, "Buatlah kanji kat aku, aku tak lalu nasi nak kanji." Mak boleh sabar tak mak? Boleh sabar tak? Mak tengok gegar Gaza ni. Lah, hak tu dia nak tengok tuan. Hak mak tu lapak. Elok gegar, mak dia pun gegar, mati tu. Lepas tu mulalah merau. "Mak." Anak dia beritahu, "Mak, Roy terkeluar. Tadi hang nak tengok sangat. Ni mak hang mati." Pasal paham jerit tak? Apa salahnya tutup televisyen, layan mak tu. Ni bila dah mati, tak buat kanji, tak buat bubong. Hak tu lah yang duk ulang 10 tahun, 5 tahun, 10 bulan. Dia minta bubong, "Saya tak buat, saya menyesal." Tu yang tiap-tiap malam Jumaat saya sedekah kat orang masjid. Orang masjid kenyang nak makan bubur kacang. Waktu hamba Allah tu sakit, hang tak buat. Waktu dah mati, sibuk hang tak bubur kacang kat masjid. Angin orang kat masjid makan bubur kacang. 4 tahun kena gaun. Sebab tu layan habis-habis. Tak ada apa yang nak sedih. Bila dia mati, semua aku bagi yang terbaik pada dia. Saya puas jaga dia. Ini kadang-kadang isteri pening kepala. "Abang, oi, cari penedo sah. Tak elok nak makan banyak sangat. Hak tu je boleh tahan, abang, oi, pergi cari saat habis ni. Esok lah, kedai pun tutup lah. Sebab itu buka lagi abang, oi. Payah lah, susah lah. Hang telan apa pun. Besok mati." Jam? Puas hati? Jadi abang-abang kalau isteri minta bagi apa, serupalah kak. Suami minta menikah lagi seorang bagi lah. Buatnya mati hamba Allah tu menyesal kau. Mana faham, faham. Tak faham sudah. Kadang-kadang kita tak boleh sabar dengan sakit. Kalau macam ni punya sakit, aku mati pun tak apa. Tuan-tuan, hak jadi nurse tuan-tuan tahu. Hak mana jadi nurse.
Yang mana jadi nurse ni, Allah, macam-macam duk dengar orang menjerit. Yang nak bunuh diri pun ada, yang nak terjun bagi hospital pun ada. Sebab tu hospital banyak dia bubuh jaring tebal. Banyak kes bunuh diri tu. Dia tak tahan, dia terjun. Buat apa lagi aku sakit, baik aku bunuh diri, aku kena COVID, aku terjun bunuh diri. Banyak kes tentang Sabang lesat, Sabang. Kadang-kadang sampai nurse hilang Sabang. Sakit, aduh sakit, nurse marah pula. Diamlah, sakit, sakit, nurse pula tuan-tuan. Ada pula orang viral, nurse kurang ajar, kata dia, nurse pula salahnya. Pada nurse benda berbulu telinga tuan-tuan. Aduh, aduh, macam dia seorang sakit. Nurse pun bengang lah. Diam sikit-sikit boleh lah. Uncle, diam sikit dah. Ada pula puak-puak pergi report pula dah. Lah nurse tu bahagian library duduk penuh seorang entah ni. Duduk injek buku sekarang ni. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana dia boleh hadapi benda tu. Kadang-kadang meletup juga. Tang meletup itulah dia kena orang rakam. Macam cikgu sekolah. Cikgu sekolah kalau mengajar tak boleh duduk, dia kena berdiri. Diri duduk mengajar, jalan dalam kelas, lenguh pinggang, duduk sat. Masa itulah guru besar lalu. Allah tuan-tuan, kena tak? Lah mesyuarat cikgu, guru besar saya dapati ada cikgu kita duduk waktu mengajar. Dia tak nampak hak kawan tu berdiri, dia dah pukul 7, pukul 1. Dia duduk sah, kawan penin orang perempuan. ABC pula, hari ni banyak pula dah. 3 kali salin dah ustaz, sakit pinggang. Dia bukan fikir, tu cikgu besar ni. Dia fikir peraturan dia tak boleh duduk. Sebab tu kita jadi-jadi apa benda pun tuan-tuan, kita kena tengok juga orang. Kita duk komplain imam baca ayat pendek. Apa dia wala asri? Qul wallah ni apa? Gaji bayar mahal, baca ayat pendek. Mana kita tahu kok dia senak perut. Dia baca lah ayat pendek. Tapi kita ni selalu duk kata kok orang pandang buruk. Malam esok dia baca ayat panjang pula semuka. Tak ada kerja baca ayat panjang. Dia fikir dia. Hak kita nak sikit perut, dia tak fikir pula dah. La ilaha illallah. Sebab tu jadi apa pun sabar, tenang, hidup. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas terpujinya perangai Sabang itu ialah Al-Quran dan hadis. Setengah daripada hadis ini ialah barang yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Sa'id An-Nasa min al-Ansari sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya beberapa orang sahabatnya daripada kaum Ansar telah meminta mereka itu akan sedekah atau apa-apa makanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diberinya Nabi kepada mereka. Subhanallah. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, kalau kita jadi pemimpin, orang main minta pada kita tu biasa. Nabi pun orang main minta. Terimalah hakikat. Ni bila jadi pemimpin, pintu pagar saja 20 kaki tinggi. Buah anjing pula 4 ekor depan. Oh, orang tak main. Waktu kempen hang turun, budak beringin hang dukung, budak pakai pampers saja hang dukung. Waktu tengah kempen, budak tu pakai lampin saja, lampin pula satu hari tak tukar lah, dukung calon tu. Janji hang pangkah aku. So kata menang tuan-tuan, rumah tu dia. Dia tidak macam Nabi SAW. Nabi ni hang minta bila pun aku bagi. Sampai tak ada apa dalam rumah Nabi SAW. Ini sifat pemimpin. Sebab tu saya kata tadi, kalau tak boleh nak buat benda tu, tu saya jadi duk diam-diam.
tak ada siapa kacau. Kena ada. Tuan-tuan yang mana ada lebih-lebih ni kena standby. Di sekolah saya tu standby kotak makanan. Saya pergi main janda ni minta makanan, ambil bilik jaga. Minta ke dia. Standby lah, ada beras, ada bihun, ada tepung. Gula saya tak bubuh, takut kena macam mana. Ada kicap, buh. Ada telur, minyak masak, susu. Dengan makcik jual sudah. Dan kalau kak jual, nak dapat duit boleh ustaz? Pulang lah. Main senang cari minta duit sudah lah. Dia jual benda kita bagi pula. Beras harga RM20, dia pergi jual harga RM10. Kicap kita bagi harga RM2.50, dia jual RM5. Dia nak duit, dia bukan nak kicap. Ada juga jenis macam tu. Dia dapat kotak makanan tu, dia pergi jual kat kedai runcit. Harga kotak makanan tu mungkin 100, dapat 70 je dia. Dia nak duit tu. Sebab tu perangai ni kena ingat juga. Ada dalam YouTube. Ada satu perempuan duk main kat orang minta duit. Main minta duit. Dekat kampung saya. Main minta duit. Orang rakam pula. Ketua kampung tak tengok ke. Di mana pemimpin? Oh, semua tulis tu. Yang paling saya tak suka tu. Ni kampung Ustaz Kazim ni. Ustaz Kazim tak tolong ke? Astaghfirullahaladzim. Dengan saya berkena ke? Entah tak. Pergilah cek dulu orang ni siapa. Jangan main viral sahaja, main serbu je. Ada jenis ni tuan-tuan hak kaki fit ni. Hak duduk tight fit ni. Hang bagi apa pun tak cukup kat dia. Dia bukan nak nasi, dia bukan nak duit, dia nak benda tu. Dapat duit dia beli. Cek dulu, jangan duk hentam ketua kampung tak habis-habis. Hentam YB, sabar saat dulu, cek tengok. Kadang sindiket. Nampak duk susah lah bawa anak duk tepi kedai kaki lima. YB mana? Pemimpin mana? Jabatan zakat mana? Padahal mereka tu sindiket. Tunggu petang sikit. Saya pergi kereta main ambil. Tunggu lagi tengah malam selagi. Waktu tadi bertongkat lintas jalan. Mai lepas tu lipat tongkat tu, buang lampu kek, buang spek mata jalan. Selam berok dia tuan-tuan. Sebab tu saya kata awal-awal tadi, Sabak sat lo. Sabak ni dia luas, bukan Sabak waktu sakit dia. Bukan Sabak waktu sakit. Sabak bila melihat sesuatu, Sabak bila mendengar informasi. Sabak bila melihat sesuatu perkara, tengok dulu, kaji dulu, teliti dulu. Hari ni dengan 3 minit ceramah dipotong, orang dah condemn dah satu ustaz. Sedangkan dia ceramah 1 jam 30 minit. Hang tengok dalam konteks dia, 1 jam 30 minit. Jangan ambil part ni, yang ni kalau aku potong, aku copy sikit, aku paste sikit, cantiknya, mampir ustaz ni. Lingkup tuan-tuan. Sebab tu antara kuliah yang saya tak mau buat dah. Tuan-tuan jemput pun saya takkan main. Kuliah Jumaat. Saya taubat lah pun saya tak main. Kuliah sebelum sembahyang Jumaat, taubat lah pun saya tak mau. Dia banyak fitnah. Kita start pukul 12.30. Waktu tu ada berapa orang? Dia main runcit. Dekat nak bang baru penuh. Yang kita duk cerita daripada awal, benda ni jadi kat saya. Saya cerita bab istinja, bab senang-senang. Saya kata abang-abang, kita ni hari Jumaat, sepatutnya kita ada 2 pakaian sunat. Satu pakaian kita pergi kerja, satu pakaian main sembahyang Jumaat. Sebab tu saya suka tengok abang-abang sini yang kerja kerajaan swasta, pakai seluar di pejabat. Bila main sembahyang, dia tukar kain. Seluar tinggal dalam kereta, dia pakai kain, pakai baju kemeja main sembahyang. Tak apa, bagus lah. Bagi abang-abang yang pakai hak tu lah kerja, yang tu lah seluar pergi kerja, yang tu lah seluar duduk di kantin, yang tu lah seluar duduk di taman, duduk atas duduk-duduk, isap okok, seluar tu lah main duduk atas kapal. Saat lagi seluar tu lah masuk dalam jamban, pergi sangkut kat
sangkut ke paku lah jemban. Cuma masalah saya, saya kata macam inilah, selagi mana bersih silakan semayang, tapi dua pakaian yang kita dapat kalau kita pakai pada hari Jumaat. Tapi kalau abang tak pakai, saya minta satu je. Apa dia? Bila masuk dalam bilik tandas nak kencing dan sebagainya, kalau tak boleh buka seluar panjang tu, lipatlah kaki seluar tu. Sebab saya takut air kencing merecik kena kepada seluar. Abang tak basuh kaki seluar abang, abang mai semayang, semayang tak sah sebab abang tak lipat kaki seluar. Lipat sampai ke atas pun tak apa, atas pun tak apa, pada sampai ke lutut pun tak apa, janji sah semayang. Dia ambil tang situ tuan-tuan, lipat sampai ke lutut seluar tu, janji sah semayang. Dia pergi report kat mufti tuan-tuan. Kita cerita bila masuk jamban, hang lipatlah kaki seluar tu bila hang nak kencing. Taklah dia merecik, hang boleh basuh kaki hang kalau merecik pun. Kalau merecik tang kaki seluar, hang pergi basuh, lenjun orang kata hujan ke kaki hang ni. Kita cerita suruh lipat bila masuk jamban. Dia pula faham kena lipat kaki bila nak semayang. Sebab dia duduk dalam kereta. Elok dia keluar, dia kunci kereta, lipatlah kaki sampai ke lutut pun tak apa, janji sah sembahyang. Oi, ajaran apa ni? Tanya dak, apa mendak masuk masjid pukul 1.10, bang 1.20. Hak mana mai pada dengar pada awal? Hak benjin-benjin tak apa, ni hak mai kedian-kedian ni. Duk makan pisang ngok-ngok ni. Oi, saya kena panggil tuan. Nasib baik pelajar saya orang lembaga pertubuhan peladang. Dia letak walkman. Zaman tu walkman. Saya kata, abang cuba check balik. Kacau ni, ada orang report kat mufti saya ajak tak betul. Bila hak Jumaat kemarin tu, tazkirah Jumaat. Ha, ni dia. Saya pergi letak dekat almarhum mufti. Allah yarham. Ah, ni dia Tan Sri. Masa tu dia Datuk. Ni Datuk. Oh. Ya betul lah. Apa yang kita cakap tu betul lah. Sebab dia komplain tu kita kena tengok lah. Betul lah. Tak apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik. Balik. Alhamdulillah. Balik. Tan Sri ni Datuk boleh tahu sampai dia komplain. Tak apa. Nak pergi dia lah. Aku rasa nak terajar orang tahu ni. Hang komplain kat mufti. Oi, dapat aku terajang sungguh ni. Wah, ajar nama dia. Bukan nak terajang mufti tu. Tak kisah tak salah faham lah. Ustaz Kazim nak terajang mufti. Celaka mufti entah ni. Lain ku kata lain faham ni payah ni. Hak dengar sekerat-sekerat ni payah. Sebab tu bila kita dengar video hak sekerat-sekerat, sedutan sekerat-sekerat, baik dalam TikTok ke apa bala ke, siasat dulu. Tanya pada tuan tubuh dia. Hari ni orang suka cut, edit, jalan. Kita pun tak sabar, terus percaya. Tengok mufti macam mana dia buat. Dia panggil. Nak dapat penjelasan. Ani nampak. Alim. Dia bukan kata tak betul Ustaz Kazim. Tolak. Tak. Mari kita dengar cerita dia apa sebenarnya ceritanya. Saya bawa jatuh kuasa masjid ni dia. Masa tu saya jadi imam masjid. Ani. Jadi macam Allah yarham. Kaji, siasat, teliti supaya tak timbul fitnah di kemudian hari ini. Maka mereka ni mai jumpa dengan Nabi SAW, minta sedekah, minta makanan daripada Nabi, dan kata dia fa'atahum, Nabi bagi pada mereka. Thumma sa'aluhu fa'atahum, dah bagi, minta lagi. Kemudian meminta lagi mereka kepada Nabi SAW, maka diberinya akan mereka itu. Tidak pula oleh Nabi, tidak ada jikalau barang ada dan tiada ia berbuat bakhil dan membalas dengan cakap yang menyakitkan hati. Hui tuan-tuan, kita kalau sekali kita bagi ya, kena dua kali. Hang lagi. Eh, bukan dah bagi ke hari itu? Tuan-tuan tengok, nak bagi duit raya pun cak kat jari tu. Manakah dulu kah? Budak-budak pergi beraya di rumah dia. Ada tu kan cap. Cap. Mana dah dapat cap lah. Macam mengundi lah budak-budak. La ilaha illallah.
ada hak terlebih pemurah, tabuk pula. Dia tabuk duit tuan-tuan lepas main Jumaat. Duk atas tangga tu, tabuk budak pakai kerumun. Pak duk tengok, lalas pak sekali, masuk sekali. Mati dia orang tua tu. Dia tabuk depan orang main. Zaman kita dulu menikah tabuk coklat. Han bagi elok-elok tak boleh ke? Okey adik-adik beratok-beratok pengantin nak pergi coklat. Dah hang ingat ayam ke apa ke? Jenis-jenis kita ni tuan-tuan. Buat macam mana? Kita pun sanggup di ayam-ayam kan? Allahu Akbar. Ada yang bila minta lagi sekali marah. Ni dah dapat kan? Dah dapat belah. Minggu depan dapat kan? Minggu lepas dapat kan? Belah 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 belah. Apa ingat masjid ni welfare ke? Oh, entah ni. Kita kadang-kadang jadi macam Kasim Baba. Asal engkau datang minta hutang lah. Asal datang minta gandum lah. Apa kau ingat ayat? Oh, ini cerita Kasim Baba dengan Ali Baba. Marah isteri dia. Kanda ni asyik hutang saja. Malu tau Adinda dengan kakanda Kasim Baba. Kanda bukan tak nak kerja Adinda. Tapi tulang kakanda ni reput. Nampak tonggong kerang, tonggong kerang. Ni cerita P. Ramli buat lama dah. Bagi tapi menyakitkan hati orang. Kasim Baba bagi tak dekat Ali Baba? Bagi tapi menyakitkan hati orang. Allah kata dalam Quran kan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan bila kamu bagi tu kamu menyakitkan hati orang. Ungkit muka hanya muka lain tak ada. Jangan. Ada ada orang macam ni di tempat kita bila buat kenduri dia dulu mai. Lepas tu dia akan tapau 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 dalam poket tu bukan setakat plastik tapawe pun ada. Siap bawa dalam lembek. Ada tuan-tuan, di mana-mana pun ada. Adakah kita nak hala dia? Hei hei hei. Ha, rosak majlis orang. Sian kat dia. Pelan-pelan mai. Aku dah tapau dah kat hang, pi balik. Terima kasih. Dia balik. Boleh tu anak-anak dah. Kalau tidak duk. Kadang-kadang VIP duk makan, pengantin duk makan, dia mai dekat pengantin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita pun tadah tangan sekali. Dia duk tengok udang hak berdiri tu. Dia dah nampak udang duk lala lidi duk pacak. Hak dia udang tidur, hak ni bangun lagu mana tahu dia tengok. Dia tunggu pengantin masuk yang ambil bergambar. Saat lagi dia cabut. Dia buat balik dengan tembikai hak harga tu dia balik. Ada hak jenis macam ni. Di mana-mana pun ada. Nak kata dia susah, tak susah. Nak kata tak susah, susah. Sungguh otak tak pernah nak cerdik. Baik. Dan ada pula tuan-tuan yang memang dia ni suka meminta-minta. Dia jadikan kita ni sebagai tempat untuk meminta. Baik. Dan bila depa ni minta kepada Nabi berkali-kali, apa kata dia? Nabi tak kata pula tak ada, aku tak ada. Dia tak pernah cakap aku tak ada. Lagi, dan tiadalah ia berbuat bakhil. Nabi tak kedekut. Lagi, dan tidaklah Nabi membalas dengan cakap yang menyakitkan hati mereka. Summa qala ma yakunu 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir pemberiannya kerana mengajar akan mereka itu, Nabi berkata, "Hai kaum, barang yang ada pada aku maka aku tidak simpan taruh akan dia daripada sekalian kamu." Nabi kata apa yang aku ada aku tak simpan untuk aku. Maknanya apa? Telah aku beri kepada kamu sekaliannya kerana aku ini amat suka kepada perbuatan yang baik. Masya Allah. Sebagaimana firman Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu sangat suka kepada berbuat baik. Surah Al-Adiyat ayat 8. Ni yang kita nak sambut lagi ni. Maulidur Rasul tak lama. Orang yang kita nak sambut maulid ni adalah manusia yang sangat baik.
walaupun baginda dah wafat, kebaikan dia masih ada lagi. Walaupun kita ni tak pernah jumpa dia, dia tetap akan berbuat baik dengan kita. Nama dia pemberi syafaat. Sampai Abu Hurairah tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang akan mendapat syafaat kamu ya Rasulullah? Tolonglah Rasulullah." Kata Nabi pada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu ni satu sahabat aku yang suku ambil berat tentang hadis. Orang yang akan aku bagi syafaat di hari kiamat ialah orang yang melazimkan mengucapkan perkataan La ilaha illallah, yang ikhlas daripada lubuk hati dia." Jadi tuan-tuan, kita kalau orang tukar tayar tepi jalan pun kita rasa bangga habis. Motor kita pancit, mai dia tolong tukar. Loh, tak tahu nak habang lah. Kereta rosak tengah jalan, dia mai repair. Dia buka bonet, tutup bonet, start jalan. Cari dia, mana dia tukar repair, rupa hantu. Jalan terus. Kita kalau orang tolong tengah jalan pun bangga habis dah. Agak-agak mereka ni boleh tolong lah. Waktu kita sangat dahaga di hari kiamat. Agak-agak ada tak manusia yang boleh tolong kita bila lalu dengan titian sirat? Agak-agak bila duduk dalam neraka, siapa-siapa yang boleh keluarkan kita daripada neraka? Tak ada siapa pun. Di dunia ni kalau kita sakit, isteri bagi buah pinggang. Ada satu makcik ni telefon saya, dia kata, "Ustaz, kawan dia kena kanser hati. Doktor nak buang hati dia." Soalan kak, kalau saya bagi hati saya pada dia, ada tak apa-apa efek pada saya? Itu soalan dia tentang. Saya kata tu tanya doktor, bukan tanya saya. Kawan dia kena kanser hati, doktor nak buang hati dia. Dia nak derma hati dia ni bagi pada kawan dia. Ada tak efek pada dia? Saya kata tak tahu, tanya doktor, mana saya tahu apa. Sampai tahap lagu tu tuan, punya baiknya kak ke tak, adik ke tak, sepupu ke tak, kawan sepejabat. Fuh, baik sungguh. Tapi di hari kiamat, kalau kita tak cukup pahala, kita minta kat suami, "Bang, bagilah pahala bang." Agak-agak suami bagi, dia takkan bagi tuan. Tapi yang boleh tolong kita ni seorang, nama dia apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innahu li'ubbil khairil syadid, sampai kiamat tuan-tuan ni. Dan kata dia lagi, "Wa may yastaghni yughnihillah wa may yasta'fif yu'affifillah." Dan siapa yang minta pada Allah kiranya kaya, dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak akan minta sedekah. Tidak menadah tangan ke sana kemari, bahkan bersungguh-sungguh ia berikhtiar mencari rezekinya dengan jalan yang halal dan menutup malu. Dan barang siapa yang memelihara dirinya daripada aib dan daripada segala yang haram, nescaya dipeliharalah akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuba tengok Nabi kata apa. Wa may yastaghni yughnihillah, dan siapa yang minta pada Allah kiranya kaya, dan tidak kiranya minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia tidak akan minta sedekah. Kalau dia minta kaya, macam tadi saya dengar dalam radio tadi, dia kata kita doa minta kaya, minta kaya, Allah bagi. Silakan. Tapi adakah itu matlamat awak? Tak akan bercukup kita dengan apa kaya kita ada. Saya hidup saya ni kadang-kadang jumpa orang yang macam-macam bentuk kekayaan. Ada yang sangat kaya. Kita pergi rumah dia, saya tengok kapal terbang berpuluh-puluh buah. Kita kapal terbang mainan cucu. Dia jet pun ada. Kapal terbang ada, helikopter ada. Kayanya hang ni Allah bagi kat dia. Dan dia tak meminta-minta pasal dia kaya. Lepas tu ustaz tak minta kat dia. Tak. Buat apa minta kat dia? Dia jemput saya pergi ceramah, saya pergi je lah.
Bukannya saya tahu sebab dia kupi tak kenal pun. Bila pi tengok, oh kaya, oh saya tahu. Baru saya Google pula, oh kaya sungguh orang tua ni. Sebab kita dijemput ceramah, bukan nak ambil kesempatan pun. Tak mau. Sebab kita duk faham, tak kira kalau kita minta, kita jadi rendah. Kita tak boleh tegur dia, kita tak boleh nasihat dia. Paksai, hang tu pun aku bagi. Hang tu pun aku bagi. Hak tu, hang tu aku bagi. Hang nak nasihat aku pula. Hang nak ajak aku pula. Hang nak tegur aku pula. Oh, Pak Mak. Saya bukan jenis tu. Bagi apa pun saya tak mau. Kalau benda tu boleh menzipkan mulut saya, menzipkan lidah saya, tak mau saya. Kita bukan jenis tu. Kita takut Allah Ta'ala soal di hari kiamat ni. Dan kata dia, kalau kamu ni tak minta sedekah, nescaya dijadikan Allah akan dia takkan minta sedekah walaupun miskin. Ha, ni dia tuan-tuan. Ada jenis miskin suka minta, ada yang miskin diam. Yang ni yang tuan-tuan kena cari ni, hak nombor dua ni. Dia tak cerita yang dia susah, dia tak cerita yang dia miskin, tapi kita tahu dia tu miskin, pergi bagi kat dia. Sebab dia menjaga, dia menjaga maruah dia, aib dia. Tadi ada, pagi tadi ada pertubuhan apa tau. Mai sekolah saya sebab nak bagi bantuan pada asnaf, pada fakir miskin yang duduk di sekolah saya. Depan pelajar-pelajar saya ramai-ramai kuliah duha ni. Kuliah duha saya taklah ramai, dalam 400-500 orang setiap hari. Yang duduk di pondok tu pula yang miskin, yang memang dapat zakat, yang memang sebatang kara, penyebab bawa penyakit, banyak penyakit pula, tak ada harta benda, memang sah dapat zakat daripada pejabat. Duduk di sekolah saya ramai. Jadi mereka kata, kami nak makcik-makcik ni, pakcik-pakcik ni naik atas pentas terima bantuan daripada kami. Saya kata, tak. Wakil boleh, kami akan agihkan sendiri. Sebab saya tak suka makcik-makcik ni, kawan-kawan dia hak lain-lain ni tengok, oh miskin, oh miskin, tak mau. Sebab hak mari ni ramai, hak orang luar main duduk mengaji tiap hari. Jaga maruah mereka. Sampai macam itu tuan-tuan. Saya kata cukup, ambil hak mana wakil tiga orang, main bagi beras ke apa benda ke, bagi. Naik dah tiga orang makcik ni, naik pula terketak-ketak pula. Suruh bagi beras, terketak-ketak, tak pergi rebah pula makcik ni pula. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cari orang yang jaga maruah dia. Walaupun dia susah, dia tak meminta-minta. Ni ada dua ni. Sebab tu dia kata apa? Bahkan dia bersungguh-sungguh berikhtiar mencari rezekinya dengan jalan yang halal dan menutup malu daripada meminta. Ada pelajar saya tuan-tuan, saya tak tahu. Bunyi tak tahu tu macam kenal pula ni. Saya tak tahu, bunyi slow ya kan. Rupanya dia miskin, duduk di pondok saya. Habis kelas petang-petang pi meniaga kuih, saya tak tahu. Bawa bakui satu pi meniaga dekat Maidin. Saya tak tahu lah. Pi duduk kat Petronas meniaga. Saya marah, saya punya staff, kenapa tak bagi tahu. Sampai tahap macam tu pi jual kuih, malu kita. Malu kita. Kenapa tak bagi tahu? Lah kami ingat ustaz tahu, mana aku tahu. Ada dia keluar pondok pi berjalan jual kuih, susah, berapa sen nak dapat. Tapi dia tak bagi tahu dia susah. Dia tak bagi tahu dia tak ada duit. Dia usaha, dia ikhtiar cari duit. Dengan umur 70 tahun. Dia tak meminta. Sebab saya punya pelajar-pelajar saya ni ada 270 orang. Siapa hak susah bagi tahu, siapa hak tak ada duit bagi tahu, siapa hak tak ada duit beli ubat bagi tahu. Kita cari duit. Bayang. Dia tak daftar, dia tak bagi tahu, dia cari duit dia sendiri. Nah, ini pun termasuk dalam kumpulan ni. Dia tak meminta, dia berikhtiar pi cari sendiri. Dan barang siapa meminta pelihara dirinya daripada aib,
dan daripada segala yang haram, niscaya dipelihara akan dia oleh Allah. Saya tak mau cerita apa kesudahan pada makcik ni. Tapi kalau tuan-tuan dengar cerita dia, Allah. Tanya pada ayah cor ni, ayah cor. Wanginya jenazah dia, subhanallah. Ini kameramen nama dia ayah cor. Wanginya tuan-tuan. Kita pun tak pernah bau wangi orang macam itu, mayat. Subhanallah. Allah Ta'ala bagi kat dia. Tuan-tuan kata minyak atar, tuan-tuan wangi. Tuan-tuan kata minyak perfume, tuan-tuan wangi. Wangi lagi mayat. Apa amalan yang tuan, yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Satu benda yang kita yang duk urus mayat dia ni pun, kita ni dengan ringan, dengan wangi, dengan senang, Allah Ta'ala bagi kat dia penyudahan yang baik. Dan sabda Nabi lagi, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'ti ahadun syai'a huwa khairun wa awsa'u minas sabr. Dan barang siapa yang menuntut sabar dan tiada keluh kesah, nescaya disabarkan dia oleh Allah Ta'ala. Serta menuntut jalan melepaskan daripada balak yang disabarkan itu, sama ada balak lapar, sakit dan sebagainya. Siapa yang diuji dengan susah, dia diam, dia sabar. Dia sakit, dia sabar. Dia susah, dia sabar. Tu Allah Ta'ala bagi kepada dia apa? Disabarkan dia oleh Allah Ta'ala. Bila disabarkan dia oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan faham dah awal-awal tadi kuliah kita, orang yang sabar tu apa dia dapat? Innallaha ma'assa. Ah, tu dia. Lah-lah sekali penyudah dia tuan-tuan. Kita tengok, kita bau pun kita tahulah orang ni baik. Tak bau tak baik lagu mana, dia sabar. Dan sabar ni mengundang Allah bersama dengan dia, kerahmatan Allah, kasih sayang Allah, keampunan daripada Allah. Tu makna Allah bersama dia. Sabda Nabi lagi, dan apa yang diberikan seseorang daripada sesuatu ialah yang lebih baik dan lebih memadakan daripada sabar itu. Maka tuntutlah pula apa kebaikan lain pada Allah, dan usahakanlah pada menuntutnya dengan amal anggota atau kira bicara. Yang susah tu sabar, Allah bagaikan dia dah, Allah rahmat kat dia dah. Habis tu ustaz, kami hak tak sabar. Maksud kami yang tak susah ni, kami yang tak miskin ni, kami yang tak sakit ni, macam mana cerita pula? Tu bacalah, tu bacalah. Dan apa yang diberikan seseorang daripada sesuatu ialah yang lebih baik. Makcik tadi ni miskin, dia sabar, Allah dengan dia. Kita ni tak miskin, kita ni ada-ada, kita pula bagi duit pada dia, itu lagi baik daripada makcik tu. Nampak tak? Dan lebih memadakan daripada sabar. Maknanya kita boleh dapat pahala yang banyak daripada orang yang sabar tadi. Bukan maknanya pahala yang banyak pada orang yang susah tadi saja. Kita hak senang ni, kita hak tolong dia, dia kata apa di situ, kita lagi bagus pula daripada dia pula. Sebab tu kalau pagi-pagi buta orang dah mai dah, assalamualaikum, ni nak pinjam duit sikit, tak ada duit nak makan ni. Dan kita tahu sungguh dia ni susah. Pukul 7 mai dah, kita baru duduk tunggu nak sembahyang isyrak ni, dia mai dah. Oh, tunggu sat, tunggu sat, bawa keluar duit, bawa keluar beras bagi kat dia. Alhamdulillah, terima kasihlah bagi pahala kat saya. Kalau susah mai lagi dah, agak-agak ada dah bazar ni. Kalau nak duit mai-mai bila pun tak apa, tak tahu tentang ni, tak tahu nak cerita. Pagi-pagi mai dah, siai ni, ni bawa siai semua. Siai apa? Dia bawa kita pahala,
Dia hapuskan kita dosa. Tu yang semalam saya sebut di Taman Brown. Marin. Satu orang kaya ni tuan-tuan, rumah kawasan dia saja berpuluh-puluh ekar. Kawasan rumah dia berpuluh-puluh ekar. Tuan-tuan, setakat rumah flat tu tuan sedut bangga, harga sejuta, sedut bangga. Rumah dia saja 51 ekar. Saya ingat rumah macam ni ada kat Amerika. Rumah jenis Michael Jackson jenis tu semua. Rupanya orang kita pun ada. Siap ada tempat bela binatang, ada kebun, ada dusun, ada hutan simpan. Dia kata, ustaz, kalau ustaz boring ke, susah hati ke, tak seronok ke, nak rehat ke, main rumah saya. Duduk 2-3 hari kita jalan trekking dalam hutan saya. Saya ada hutan tu tak? Ha? Saya ingatkan hutan siapa? Rupa dia punya hutan sendiri tu tak? Kita duduk dalam hutan, berkempen dalam hutan, semua makan-makan duduk dalam hutan. Ada sungai semua ustaz. Loh. Tak payah pergi Gunung Kinabalu lah. Tak payah Bukit Banjaran, Keledang apa semua tak payah. Nak bagi makan binatang macam zoo. Kalau binatang pun dia bagi makan, kalau orang. Dia bagi tahu saya, dia kata, ustaz, setiap hari orang datang rumah dia makan. Bermula selepas subuh. Orang kampung main makan dah. Siapa nak makan silakan. Islam tak Islam silakan. Seluar panjang, seluar pendek main makan. Adakah dia miskin? Bertambah-tambah lagi Tuhan bagi ke dia. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, bila kita orang susah, kita sabar. Kita tutup aib daripada meminta-minta. Allah Ta'ala akan tolong kita. Dua, kalau kita senang, kalau kita orang senang, kita bantu orang yang susah ni, perbuatan kita membantu mereka yang susah lebih daripada pahala kesabaran yang dapat kepada orang yang susah tadi. Jadi dua-dua dapat pahala, dua-dua masing-masing berada pada kedudukan tersendiri. Bersyukurlah tuan-tuan. Yang susah pun bersyukur, yang senang pun bersyukur. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Sekadar itu sahaja kuliah kita pada minggu bulan ini insya-Allah. Jumpa lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.